Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali di channel YouTube kami. Di depan kita ada sate ayam. Nih, dimakannya pakai sambal kecap plus bawang plus tomat. Enak banget teman-teman. Kita bikin sate ayam, tapi agak beda. Ini sate ayam bumbu rempah. Rasanya manis. Penasaran? Simak videonya ya, bareng-bareng sampai selesai. Kita buat dulu bumbu halusnya ya, nanti untuk marinasi daging ayamnya. Bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, lengkuas, pala bubuk, dan tambahkan sedikit minyak goreng ya, biar mudah kerja chopper-nya. Kita chopper. Nah, udah di chopper, kita akan marinasi daging ayamnya. Di sini kami pakai daging ayam pilet ya. Potong kotak-kotak agak besar biar mantap nanti pas makan. Kemudian tambahkan lada bubuk, kecap manis, kaldu jamur, garam dan gula merah. Terus udah deh. Kita aduk-aduk. Kita remes-remes ya, biar meresap bumbunya. Kurang lebih kita diamkan sekitar 10 menit. Setelah itu, tusuk-tusuk. Selera masing-masing ya teman-teman. Satu tusuknya mau berapa potong boleh. Nah, kalau teman-teman punya panggangan sate, pakai arang boleh dipanggang. Seperti ini nih jadinya. Kalau teman-teman nggak ada, pakai teflon juga bisa. Di sini kami nggak ada panggangan sate, jadi pakai teflon. Oke, langsung saja. Sate ayam bumbu remahnya siap kita panggang dengan teflon. Apinya sedang saja, teman-teman. Biar bumbunya meresap. Nanti sesekali kita bolak-balik sambil dicek kematangannya. Jangan lupa balurkan sisa-sisa bumbunya ya, biar rasanya lebih mantap. Balik-balik kita cek matangnya. Nah, dibalurin ya sama bumbunya. Ini nendang banget rasanya teman-teman. Rasa rempahnya mantap banget. Nah, ini udah hampir matang dan siap disajikan. Buat teman-teman yang baru bergabung, teman-teman boleh subscribe dan jangan lupa ya, nyalakan notifikasi. Kami akan terus update resep-resep terbaru. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh like dan share video ini. Dan terima kasih sudah menonton video kami.